Lesti Kejora dan sang suaminya Rizky Billar kembali membuat masyarakat terharu dan bangga. Bagaimana tidak, dikabarkan pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut memberikan hadiah spesial dan mewah kepada salah satu sahabat sekaligus karyawannya yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Menariknya, tak seperti artis atau selebritis biasanya yang suka memamerkan pemberian hadiah para karyawannya, Lesti Kejora dan Rizky Billar malah tidak mengekspor hadiah mewah yang diberikan kepada karyawannya dengan alasan yang cukup menggetarkan hati publik. Tak tanggung-tanggung, demi untuk membahagiakan dan menyenangkan hati sahabatnya tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar rela mengeluarkan kroshek banyak sebagai kado ulang tahun kepada sahabatnya itu. Diketahui pula, Lintar, sahabat sekaligus karyawan Leslar Entertainment baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Berbagai ucapan dan kado spesial turut dilayangkan kepada Lintar itu. Ucapan dan doa membanjiri salah satu postingan di akun Instagramnya. Tak lupa pula, Lesti Kejora juga sempat mengucapkan doa dan kata selamat kepada sahabatnya tersebut. Selain itu, usai merayakan hari ulang tahunnya, saat ini Lintar juga ikut diboyong ke Cianjur bersama tim Leslar Entertainment untuk merayakan hari Idul Fitri di sana.